Alhamdulillahirabbil alamin. <tuh> wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa tabihi. Wa man tabayahu bihsani ilayyawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Ahmadatul Hakam. min khairil anam. Kumpulan hadis seputar hukum yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Ghani al Makdisi rahimahullahu taala. Kita di hari ini masuk di dalam pembahasan tauf dalam salat Kata Allah rahimahullah ta'ala babu sufuf. Bab terkait dengan sof. Di dalam sholat. Kata beliau an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kau Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa Sawu sufufakum. Fa inna sufufi min tamami Dimana dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sawu sufufakum samakan sop sop kalian maksudnya luruskan dan dibilang samakan sawu sufufakum luruskan sop sop kalian fa inna taswiyata sufufi min tamamis salah Sungguhnya, meluruskan soft itu adalah termasuk dari kesempurnaan sholat. Hadis ini Belum sebutkan yang pertama di bab soft, tentunya menunjukkan akan disyariatkan untuk meluruskan soft dengan berdiri lurus ala samtin wahid kata para ulama di atas satu garis satu sisi min goiri akur tanpa ada yang di maju atau tanpa ada yang mundur artinya berdirinya apa lurus itu makna atas At wiyah. Suhuf tidak ada yang maju dan tidak ada yang mundur. Iya, artinya dia adalah yang disebut dengan al-i'tidal fis Al-i'tidal fis Tufuf. Karena dalam sholat itu ada al-i'tidal fil qiyam, ada al-i'tidal fil ruku, ada al-i'tidal fil sujud, ada al-i'tidal fil julus bayna sajadatain. Itu banyak i'tidal. I'tidal itu ada i'tidal dalam berdiri, artinya berdiri lurus. Ada i'tidal dalam ruku, rukunya lurus. Kepalanya tidak naik, juga tidak tunduk. Itu dalam sujud, karena Nabi SAW, ketika belum menyebutkan, eh, tidak dalam sujud, kepalanya tidak naik, tidak menghadap ke depan. Begini, sehingga naik kepalanya, dan kepalanya tidak tunduk, yaitu dengan memandang lutut. Kan, kalau kita pandang lutut, maka kepala akan tunduk atau memandang kaki, tapi kita pandang tempat sujud. Ketika ruko, maka ke kepala kita tidak akan tunduk, tidak akan juga naik. Itu itidal dalam ruku. Demikian pula ada namanya itidal dalam sujud. Dengan ciri atau sifat sujud yang disebutkan. Sujud di atas tujuh anggota tempat anggota sujud. Iya. Jidat termasuk hidung. Kedua telapak tangan. Kedua lutut. Dan kedua ujung kaki bagian belakang. Ya, itu yang disebut dalam itu dalam sujud. Ya. Yeah. Demikian itidal dalam duduk antara dua sujud. dan nah, sekarang itidal dalam soft. Artinya lurus di soft. Lurus di soft. Dan para ulama rahimahumullah dalam hal ini mereka mengatakan hukumnya adalah mustahab bahkan itu bagian dari kesempurnaan salat. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Mengatakan apa? Wajib. Membatalkan tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Hanya saja kata mereka ini berdosa kalau tidak dilakukan. Walaupun mayoritas kata mengatakan tidak membatalkan salat dan tidak berdosa. Hanya saja tidak sempurna solatnya karena Nabi bilang inna taswiyat tamamis sesungguhnya meluruskan shof itu dari kesempurnaan solat artinya ini adalah nas tegas dari Nabi saw bahwa shof yang lurus itu adalah tanda solat yang sempurna ketika kita berjamaah shof yang lurus itu adalah tanda kita solatnya apa sempurna ketika berjamaah. Tidak batal, tidak batal. Tidak batal. Paling sedikitnya bagi yang berpendapat wajib berdosa saja. Berdosa saja. Bagi yang berpendapat wajib. Kalau mayoritas berpendapat itu sunnah. Itu sunnah. Artinya tidak berdosa. Tapi sholatnya tidak sempurna. Sholatnya tidak sempurna. Ini yang disebutkan yang pertama oleh beliau. Kemudian hadis kedua yang menunjukkan sunnah muakkadnya hampir wajib meluruskan sof itu hadis yang beliau sebutkan setelahnya. radhiyallahu taala anhumah Kalasami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kul, letus awun nasufu fakum, au layu khalifan Allahu biina wujuhikum, mutfakun alaihi. Dari Nu'man ibnu Basheeroh Tiallahu Taalaanhu ma, kalau berkata Rasulullah Sallallahu mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian luruskan sop-sop kalian atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat berselisih wajah-wajah kalian. Ini penjelasan tegas bahwa di samping meluruskan stop ini termasuk kesempurnaan sholat. Tidak meluruskannya maka tidak sempurna sholat. Dia juga menjadi sebab seorang itu berselisih dengan teman yang lain. Ini menjadi sebab Seorang itu berselisih dan meluruskan sof itu sebab persatuan. Meluruskan sof itu sebab persatuan. Di sini bisa kita pahami bahwa mengamalkan sunnah itu adalah merupakan sebab al ittifaq sementara lawannya mengamalkan bid'ah adalah sebab Al-Iktilaf, sebab perselisihan adalah ketika ada yang melakukan bidah. Ketika ada yang melakukan bidah. Makanya ulama berkata ciri ahlul bidah adalah al -ibtiraq. Ciri ahlul bidah itu adalah berselisih. Sementara ciri ahli sunnah adalah tidak berselisih. Mereka, mereka tunduk dengan Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman sahabat. Di atas pemahaman sahabat. Ini Perkara soft memang perkara ringan. Tapi faedah dan manfaatnya besar. Pertama untuk sholat kita, hubungan kita bersama Allah. Yang kedua hubungan kita antara sesama. Hubungan kita antara sesama. Hubungan kita antara Allah artinya dari sisi mana? Karena sholat dengan merapatkan soft dan meluruskan. Ini anjuran dari Nabi. Berarti itu kan disyariatkan oleh Allah antara manusia. Nah ini merapatkan soft ketika kita tidak melakukannya maka sebab kita berselisih. Sebab kita apa? Berselisih. Ini yang disebutkan. Kemudian wali muslimin dalam riwayat imam muslim karena Rasulullah SAW ini menunjukkan pentingnya meluruskan sop. Kian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan sop-sop kami, hatta ka'anna sewi bihal kidah, sampai seakan-akan bolu seperti meluruskan anak panah. Karena panah itu kalau ada bengkok tidak akan sesuai sasarannya, seperti bolu luruskan alkidah, kata roa'an koda akol, kata roa'an koda akol anhu. Sampai belum melihat bahwa kami telah paham bahwa soft itu harus lurus kalau sholat. Kemudian beliau keluar satu hari. Beliau langsung berdiri sampai hampir bertakbir. Maksudnya beliau tidak luruskan soft Karena belum merasa bahwa para sahabat sudah paham bahwa sob itu harus apa? Lurus. Ada di sini nanti kalau orang-orang sudah paham bahwa soft itu harus lurus. Maka boleh tidak dikatakan sawu subuh bakum? Boleh, kalau sudah paham. Seperti ini Nabi. Ketika belum melihat bahwa para sahabat sudah paham. Maka belum keluar, berdiri. Hampir belum bertakbir. para arojulan badian sodruhu. Maka tiba-tiba belum melihat bahwa ada seorang yang maju dadanya. Kan kalau lurus sob itu pasti lurus dadanya. Pasti lurus dadanya. Aham kan? Iya, kecuali yang gemuk bad dadanya tebal. Yang gemuk kan? Eh? Kalau santri RBA ya rata-rata lah, tidak ada yang gemuk. <kuh> iya, tidak ada yang gemuk. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau walaupun gemuk pasti sama dadanya. Karena kalau lurus itu di bawah... Mata kaki dan mata kaki maka bahu dengan bahu akan lurus. Makanya Nabi ketika menganjurkan untuk meluruskan sop itu kan... Belum bilang Al-Ka'abil Ka'ab. Luruskan bukan tempelkan. Kan susah orang kalau menempelkan mata kaki dengan mata kaki. Susah. Kan sebagian orang kan kakinya tidak bisa dia begini. Dia cuma bisa apa? Ya begini. Maksudnya dia berdiri tumitnya menyempit ke tumit kan paham kan susah kalau dibilang mata kaki tempel dengan mata kaki maksudnya sejajarkan mata kaki dengan mata kaki al mankib bil mankib bahu dengan bahu bahu dengan bahu itu yang disejajarkan karena bahu orang pasti sama demikian pula mata kaki kalau bagian depan sulit sama karena ada orang yang panjang kakinya, ada juga orang yang pendek. Tapi panjang pendeknya ini kalau mata kakinya pasti sama. Paham kan? Jadi tidak disebutkan bahwa yang diluruskan adalah atrof al qadamain Ujung kaki. Kalau disujudkan atrof al qadamain yang disentuhkan. Ujung kaki. Sementara di soft Nabi bilang al-ka'ab bil Mata kaki dengan mata kaki. Setiap orang punya dua mata kaki. Setiap orang punya dua mata kaki. Paham kan? Iya, dari satu kakinya. Dari satu kakinya. Paham kan? Jadi semuanya berapa? Empat. Nah, itu yang diluruskan. Kapan itu tidak lurus, maka sopnya tidak akan lurus. Sopnya tidak akan lurus. Iya. Kata beliau sampai beliau keluar suatu ketika maka dia belum melihat seorang yang maju dadanya. Fakal beliau berkata ibadah Allah. Wahai hamba-hamba Allah. Latusawunna sufufakum. Kenalah kalian meluruskan sop-sop kalian. Yukholifan wujuhikum. Atau Allah akan membuat berselisih Antara wajah-wajah kalian. Ini pentingnya. Meluruskan soft. Makanya kalau kita melihat orang-orang. Para ulama' rahimahumullahu ta'ala. Kalau dia sholat. Ketika dia ruku. Dia melihat ternyata mata kakinya tidak sejajar dengan sebelah. Dia bergerak. Dia maju. Atau dia mundur dalam keadaan dia ruku. Dalam keadaan dia ruku. Boleh karena ini sangat penting sekali. Dengan lapat inilah para ulama sampai mengatakan wajib. Dengan lapat-lapat ini. Dengan hal yang seperti inilah yang mereka pakai berdalil bahwa meluruskan sof ini wajib. Meluruskan sof ini adalah apa? Wajib. Kan hadis-hadisnya yang seperti ini. Ini yang disebutkan. Cuman kalau antum bertanya kenapa bisa ada mayoritas berpendapat sunnah. Itu kan hadis yang pertama tadi. Nabi bilang minta mamis sholah. Tidak dikatakan wajib kalau hanya menyempurnakan. Itu sisi pendalilannya. Cuman ini semua ini menunjukkan bahwa besarnya ihtimam. Besarnya perhatian Nabi SAW terhadap soft. Besarnya perhatian Nabi SAW terhadap apa? Soft. Ini yang belum sebutkan. Kemudian, di hadis berikutnya, beliau berkata, An 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 Anas bin Malik radhiyallahu walaupun Rasulullah walaupun walaupun mulaikah daat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun 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 قال انس فكمت الى حصير لنا قد اسود من طول من طول ما لبث فنضح فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراء والاجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه فقامني عن يمينه واقام المراه خلفنا. Ini terkait dengan posisi soft dalam sholat. Antara imam dan makmum. Dan dengan menerjemahkan hadis ini maka akan jelas terkait dengan posisi soft laki-laki dan perempuan. Serta bagaimana kalau hanya satu orang makmumnya. Kita beliau dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasannya nenek beliau yang bernama Mulaikah. memanggil mengundang Nabi saw untuk makanan yang belum buat maka Nabi menjawab undangan itu dan makan darinya. Belum berkata kumu bangkit, saya akan sholat mengimami kalian maka berkata Anas ini yang menjadi syahid kita berkata Anas, saya pun berdiri menyiapkan tikar kami yang telah menghitam karena lamanya tinggal. Lamanya tinggal. Maka saya pun memercikannya dengan air. Kemudian Nabi berdiri di atas, Rasulullah berdiri di atasnya. Dan saya bersama anak yatim di belakangnya. Wal Sementara al ajuz, al ajuz itu perempuan, tua. Kalau laki-laki tua Al-Kabir. Kalau perempuan tua Al-Ajuz. Dan perempuan di belakang kambing. Ini penjelasan. Bahwa kalau makmumnya dua atau lebih, maka dia berdirinya di belakang imam. Makmumnya di belakang imam. Perempuannya di belakang dua itu. Di belakang laki laki-laki. Walaupun sendiri. Dan di sini jelas sekali. Nabi di depan, Kemudian Anas bersama yatim di belakangnya berdua. Maka lebih dari dua lebih tentunya. Di belakangnya imam. Perempuan di belakang. Maka beliau sholat mengimami kami dua rakaat kemudian pergi. Dalam riat imam muslim ini akan menjawab bagaimana kalau satu orang. <tuh> Dalam riat imam muslim bahasanya Rasulullah SAW sholat bihi dengan Anas wabi ummihi dan dengan ibunya. an Maka beliau membuat saya berdiri di kanannya. Ini penjelasan. Kalau kita makmum hanya sendiri. Maka berdirinya di samping imam. Sejajar, tidak di belakang. Kapan kita mundur sedikit itu dikatakan di belakang. Ya kan? Diawamkan, dia mundurkan sedikit. enggak sejajar. Dibilang kanan. Tidak ada dibilang di belakang sedikit. Kanannya. Di kanannya. Ini sunnahnya. Pernah juga beliau sholat bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berdiri di kiri. Maka Nabi memutarnya supaya dia ke kanan. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya itu kalau kita seorang, kita di kanan. Sejajar dengan imam. Tidak mundur. Tidak mundur, sejajar dengan imam. Iya. Kalau ada yang bertanya terus bagaimana cara membedakan imam dengan makmum? Kan sudah ditahu, makmum itu yang di kanan. Paham kan? Makmum itu adalah yang di kanan. Orang pasti tahu, oh ini imamnya, ini makmumnya. Nanti orang masuk ya sudah tahu mana yang ditarik ke belakang. mana yang disyaratkan ke belakang? Kalau dia datang lagi tambah satu orang dipahami kan itu yang disebutkan wakomelmar perempuan tetap di belakang jadi makmumnya itu dua atau makmumnya cuma satu perempuan itu tetap di belakang ya bukan berarti kalau makmumnya satu perempuan di depan supaya sama-sama bisa berdiri di belakangnya imam Nah, tetap perempuan di belakang Tetap, perempuan itu di belakang. Ini adalah yang disebutkan bahwa perempuan itu, seorang ataupun dua orang, ataupun lebih, mereka tetap di belakang laki-laki. Mereka tetap di belakang laki-laki, sementara kalau makmumnya laki-laki itu beda. Kalau dua orang itu lebih di belakang, kalau seorang di samping, kalau seorang maka dia di samping. Ini terkait dengan staf. Kemudian berikutnya lagi, penegasan tadi hadis Ibnu Abbas. An Abdullah bin Abbas yang radhiyallahu taala anhu Bittu inda khalati maimunah. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأقعد برأسي فأقامني عن يمينه ini penegasan tadi sunnah kalau makmum itu seorang di kanan dimulai dari Ibn Abbas yang radhiyallahu taala anhumah. Beliau berkata, saya pernah bermalam di bibi saya yang bernama Maimunah. Yang bernama Maimunah. Karena istri Nabi SAW, Maimunah adalah merupakan bibi dari Ibn Abbas yang radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, saudari dari ibunya. Karena saudari dari bapak, ada saudari dari ibu. Kalau saudari dari bapak namanya am, Ammah. Amma. pakai Ain. Kalau saudari dari ibu namanya Kholak. Iya. Kola. Jadi saya bermalam di rumah bibiku. Karena bibi itu mahrum. Bagi si kemenakan. Paham kan? Iya. Tapi sepupu bukan mahrum. Bukan mahrum. Dipaham ini? Sepupu bukan mahrum. Paham Ayub? Jadi sepupu boleh dinikahi. Iya. Tapi bibi ndak boleh dinikahi. sampai ada bibinya seusia dia, dia pergi lamar. Bibi itu mahram. Jadi dia bermalam katanya di rumah bibinya. Maka Nabi SAW berdiri sholat malam. Maka saya pun berdiri di kirinya. Di kirinya. Ini penjelasan sangat jelas sekali. Saya pun berdiri di kirinya. Ini para sahabat ya. Kalau saya tidak mau ceritakan ini. Karena bikin malu-malu saja. Saya salah. Kan bisa begitu kalau kita. Tapi sahabat penyampaian ilmu. Penyampaian ilmu. Kalau itu merupakan ilmu. Disampaikan. Walaupun itu kita salah. Dalam hal yang kita salah. Tidak ada malu-malu dalam ilmu. Tidak ada malu-malu dalam ilmu. Sudah lewat kan bersama antum. Terkait dengan Ummu Sulaim yang berkata. Inna Allah la min minal haq. Allah tidak malu dari yang benar. Apakah perempuan itu wajib mandi kalau dia mimpi basah? tanda ilmu kita enggak. Enggak perlu malu untuk menanyakannya dan untuk menyampaikannya. Untuk menanyakannya dan untuk menyampaikannya. Enggak boleh malu. Iya. Yeah. Malu dalam ilmu itu tercela. Antum enggak dapat ilmu kalau malu. Antum enggak dapat ilmu kalau malu. Sama dengan sombong. Orang sombong tidak dapat ilmu. Orang malu-malu juga tidak dapat ilmu. Tidak dapat ilmu. Jadi Ibu Abbas sampaikan. Saya pernah sholat ikut Nabi SAW. Saya berdiri di kirinya. Bahwa aku ada beroksi. Maka belum mengambil kepalaku. Karena waktu itu Ibu Abbas masih kecil. Tentunya di bawah Nabi SAW terkait dengan tingginya. Karena belum meninggal Nabi masih belum masih berusia. Nabi meninggal belum masih berusia 10 tahun. Baru disunat, baru disunat. Iya, yeah. jadi Nabi ambil katanya kepalanya dan membuat saya berdiri di kanan. Artinya, di kan di berdiri di mana? Kiri di sebelah sini. Maka Nabi ambil kepalanya dan berdiri di kanan ini yang beliau lakukan ini menunjukkan bahwa yang diajarkan oleh Nabi SAW kalau kita sholat bersama makmum seorang itu sejajar dengan imam. Itu faedah pertama. Faedah kedua berdirinya itu di kanan. Berdirinya itu di kanan. Ini disebutkan dalam hadith ini. Dan di sini juga ada faedah lain yang diambil dari hadis ini. Kalau ada yang berdiri di kiri, itu sah solatnya. Kalau ada yang berdiri di kiri, sah solatnya. Dari sisi mana kita bisa katakan sah? Karena Nabi tidak suruh ulang Ibu Abbas dari awal. Belum cuma menggesernya ke mana? Ke kanan. Paham kan? Cuman digeser ke kanan. Kalau seandainya salah atau batal sholatnya, maka Nabi akan suruh takbir ulang. Dipahami ini? Jadi kalau dia berdiri di kiri karena kebodohannya, kita sudah tarik, dia tidak mau geser, ya, maka tidak apa-apa tidak batal sholat. Tetap apa? -apa? Nah, ini faedah lain dari hadis Ibn Abbas. Selesai bab ini. Kemudian berikutnya tentang al-imamah. Ya, sisa satu bab lagi. Baru kita akan masuk di sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca beberapa hadis di bab ini. Babul imamah bab terkait dengan hukum seputar imam. Seputar imam. Belum berkata Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Nabi s.a.w. kala. Amba yaksa ladhi yarfau rasahu qabla al-imam. Ayuhawwilallahu rasahu rasahimarin. Au yaj'alallahu suratahu suratahimarin. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Tidakkah salah seorang dari kalian takut? Tidakkah orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam takut?" Allah Subhanahu wa taala ubah kepalanya menjadi kepala keledai atau Allah jadikan surah gambarnya, maksudnya ciptaannya, bentuk tubuhnya, surah tehimar seperti bentuk keledai. Kita baca lagi yang kedua karena dia punya hubungan. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma imam li utamma fala taqtalibu alai

Fala taktalif alai, jangan kalian menyelisih atasnya. Fa'idha kabbaru fa'kabbiru, jika dia bertakbir maka bertakbirlah. Wa'idha rufa ro'asahu wa'idha ruka'a farka'u. Kalau dia ber... Kalau dia ruku maka rukulah. Wa'idha ko'ala sami Allahu liman hamidah. Kalau dia berucap sami Allahu liman hamidah. Fa'kulu rabbana lakal Maka ucapkanlah rabbana lakal hamd. Wa'idha sajadah fasjudu. Kalau dia sujud maka sujudlah. Wa jalisan, julusan ajma'un. Kalau imam itu sholat duduk, maka sholatlah duduk kalian seluruhnya. Ini dua hadis menunjukkan wajibnya mengikuti imam. Nabi bersabda, inna maju ilal imam mabih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Jangan dicelicihi, kalau dia bertakbir, bertakbirlah perintah. <tuh> Kalau dia ruku, rukulah perintah. Kalau dia sujud, sujudlah perintah. Paham ini? Ini wajib. Itu hadis kedua. Hadis pertama menunjukkan haramnya menyelisih imam. Dari mana sisi haramnya? Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar, kepala keldai. Dan ini nyata. Disebutkan oleh para ulama di kitab di antaranya Syekh Muhammad bin Musa sebutkan di kitab Suratul Iqab liman khalafa as-sunnah wal kitab cepatnya siksaan Allah bagi orang menyelisihi kitab dan sunnah. Disebutkan ada dari ahli hadis dia dulunya selisih imam, sehingga kepalanya diubah oleh Allah menjadi kepala keledai. Jadi, kalau dia sampaikan hadis, dia selalu dibalik hijab, selalu dibalik hijab, dan ada murid dekatnya, dia perlihatkan kenapa dia selalu dibalik hijab, dan dia sampaikan ini karena sebab saya menyelisihi imam. Saya menyelicihi imam. Nah ini menunjukkan haramnya. Karena Allah ancam dengan siksaan. Akan diubah kepalanya menjadi kepala keledai. Jangan coba-coba. Bisa kejadian. Karena ini sudah ada yang pernah terjadi. Jadi imam itu diikuti setelahnya. Pakab biru. Kalau dia bertakbir, baru takbir setelahnya wa Kalau imam ruku, ruku setelahnya. Kalau imam sujud, sujud setelahnya. Setelahnya. Di paham ini, tidak boleh diselisih. Haram. Haram. Karena diancam dengan siksaan. Di samping diperintahkan untuk diikuti. Di samping diperintahkan untuk di Ikuti, nah berikutnya masih lapat yang sama. Kita baca karena sama tadi dari hadith Abu Hurairah, sekarang dari hadith Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin fa shalla jalisan wa shalla wa ra'ahu qaumun qiyaman asyara ilaihim an yajlisu falamma sara fa inna maju ilal imam li utamma bi Aida roka apar kau, aida ropa apar pau, aida kaulah sama Allahul Iman Hamidah pakulu Robbana walakalhamd. Wa Masya Allah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu Rasulullah s.a.w. pernah sholat di rumahnya. Beliau sholat dari, dari dalam rumah. Orang-orang mengikuti beliau. Karena rumah beliau kan satu dengan masjid. Beliau sholat di rumahnya kenapa bisa? Wahwa syakin dari tasdid bukan syakki, tapi syakin dihilangkan ya huruf terakhirnya dari kata syaka dan beliau dalam keadaan sakit waktu itu beliau sakit fasola jalisa maka beliau sholat dalam keadaan duduk karena beliau sakit wasallawarohu kaumun kiamah maka sholat di belakang beliau makmum kaum sahabat-sahabat dalam keadaan berdiri. Fasyaru ilaihim maka Nabi isyaratkan kepada mereka anijlisu untuk duduk. Nabi isyaratkan kepada mereka untuk duduk. Alam mansorofa tatkala belum selesai dari sholat salam. Belum bersabda inna maju ilal imam di otamabih. Imam itu dijadikan supaya diikuti. Artinya kalau imamnya duduk karena ada udur. Makmum juga duduk walaupun tidak ada udur. Tapi ini mengikuti imam. Walaupun tidak ada apa? Udur. Tapi ini apa udurnya? Tidak ada udurnya. Makmum sehat. Imam yang sakit. Maka makmum ikut duduk dalam rangka mengikuti imam. Kalau dia ruku maka rukulah. Wa idha farfau. Kalau dia angkat maka angkatlah. Wa idha kola. Kalau dia berkata sama Allah liman hamida fakulu. Kalau dia berkata sama Allah liman hamida maka berkatalah. Rabbana walakal hamd. Wa idha jalisan fasallu julusan ajma'un. Apabila dia salat dalam keadaan duduk. Maka salatlah kalian dalam keadaan duduk. Seluruhnya. Ini jelas sekali ya. Bahwa kita diperintahkan untuk mengikuti imam untuk mengikuti imam dan hadis-hadis berikutnya itu penegasan untuk itu penegasan untuk itu bahwa kita mengikuti imam dalam salat beliau akan tegaskan nanti kalau dia imam maka kalau dia imam ucapkan amin maka hendaklah diucapkan amin Kemudian juga nanti akan disebutkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh imam. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh imam. Kita lanjut lagi di pertemuan akan datang insya Allah. Karena banyak hadis yang belum sebutkan terkait dengan al-imamah. Masih banyak hadis kita ambilkan, kita ambil di pertemuan akan datang insya Allah.